Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan dan tema yang akan kita kupas, kita bahas. Buka dulu, tadarus dulu Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 221 terkait dengan tema cinta ditolak, babaturan seri terbahak-bahak. Sok. Saya sekali, semuanya sekali. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 221 tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَجَبْتُمْ وَلَوْ أَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْأَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan wala tankihul musyrikat, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Mending kene budak hamba sahaya jelema seperti terhina tapi dia beriman daripada gelis tapi itu jelas keimanannya walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik, kawinat temenang ngawinkan oge temenang dengan wanita-wanita musyrik mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah merangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ada apa hikmah di balik ayat ini? Alhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara wal unsa
waja'alna bainakuma tabi'atan satta wa khalaqnakum ajwaja wa fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim tadkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun ku anfusakum wa ahlikum annar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba sunnati falaysa minni ya masyarus sabab fal yatajawaj. Berkah maghrib ini kita masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu, karena itu kata Nabi, barang siapa yang ingin mudah harapan, cita-cita, hajat, mimpi dan keinginan untuk kelak masuk surga dengan mudah, dia Allah mudahkan langkahnya ke majelis ilmu. Man sahala tariqan ilal ilmi sahalalahu tariqan ilal jannah. Semoga yang hadir malam ini langkah kaki yang kanannya menambah kebaikan, langkah kaki yang kirinya mengkifarati dosa. Semoga yang punya hutang cepat terbayarkan, Allah datangkan dari sisinya langsung rezeki untuk melunasi hutang-hutang. Tapi tongara nyuk deh, abang mesti lunasan walau nyuk deh. Soal hotel liher mana mah. Yang berniat haji dan umroh semoga dilancarkan di perjalanannya. Yang sudah berniat tapi belum nisab, ongkosnya belum sampai tahun ini, disempurnakan supaya bisa pergi ke rumah Allah menjadi duyufur rahman, para tamu Allah yang terpilih. Semoga yang sedang ada masalah dengannya, gelisah, resah, gundah, gulana, melo, galau, risau, Allah tenangkan hatinya. Semoga yang sedang sakit, terlebih orang tua kita yang terbaring sakit, semoga Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya. Semoga yang sudah punya itikad, niat dan tekad sampai mencapai akad, Allah mayasir wa latu asir, semoga bisa dipusdai kawina. Amete jauh teuing ka undanganna. Ngan mahal gedungnya, ya. Apapun hajat, cita-cita, harapan, termasuk mencintai dan dicintai. Ketika cinta ditolak, sepakat, biarkan Allah yang bertindak. Karena manusia hanya punya keinginan. Makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Terbukti manusia punya keinginan, mereka selalu berencana, berencana dan berencana. Sampai di Indonesia ada program KB, keluarga berencana. Cana punya anak cukup dua dari dua ibu, jadi cikal kabeh. Saya sedang berikhtiar memberlakukan sistem ganjil genap untuk dua istri, ya. Alhamdulillah hari ini saya udah buktok titik balik. Mudah-mudahan dengan titik yang kita bikin, kita bisa balik ke Allah, karena setiap dosa adalah titik hitam, harus diistighfari biar terhapus. Seperti toilet, ada kaca tempat kita bercermin setelah mandi, beberes kumis, ngurut janggut, ngerapikan, sok ngenteng lah. Sekarang kan sok kacepretan sabun, air, muntah dilap itu jadi burem, maka sih ngerajin kukanebo. Sama dosa juga, setiap kita bikin dosa, satu nuktoh hitam di hati, tanpa diistighfari nanti hati kita gelap, tidak bisa melihat kenyataan. Sehingga kalaupun ingin punya pasangan ya hanya pas di angan saja, tapi tidak di kenyataan. Itu kan menyakitkan. Apa salah dan dosaku sayang, cinta kan gitu TikTok maya. Jalan goyang enggak ditenas semar mesem itu musyrik. Itu kan lagu Via Valen ya. Maka dengan itu waktu di Trans 7 selalu seger, pas bintang tamunya Via Valen saya enggak hadir. Takut viral, ya. Diganti ke Ustadz Dudi Mutakin, ya. Jadi
cinta ditolak, biarkan Allah yang bertindak. Berarti Allah sangat tahu dan maha tahu itu tidak baik buat kita. Kan orang sok ngedrek, hayang kasih eta weh. Kapalun mengandung racun si eta teh. Belum menikah masalah. Nah, usah belum menikah nyawa masalah. Iya banyak-banyak bermasalah. Sudah menikah pun masalah. Bukan menikahnya. Bagaimana punya mental enggak untuk menyikapi persoalan yang muncul setelah menikah? Yang jadi masalah kan bukan masalahnya. Niat sampai kesananya itu karena Allah enggak itu masalahnya. Mun karena Allah, insya Allah menang oleh. Tapi mun karena oleh mau menang Allah. Karena cantik. Walaupun ada hadis, tungkahul mar'ah, nikahi. Cintai orang yang kau akan nikahi. Menikah itu harus dasarnya cinta. Maka Rasul pernah didatangi sahabat. Rasul, aku dijodohkan dengan si fulan atau si fulana, tapi enggak eye catching dengan hatiku. Kamu berhak menolak. Jadi ulah ngerasa taat ka kolot, tapi kadi kawinkan jeng nu urang teresep. Emang nurek rumah tangga kolot, tegas aja dalam bab ini mah. Ya. Dulu sebelum Nikita Mirjani hijrah, kan saya di dekat-dekat ku kolot saya teka Nikita. Nah deketnya Nikia. Ya. Jadi itu bisa. Ini masalah perasaan, fitrah. Perasaan itu dalam bahasa Arab namanya gharijah, insting. Da gelis mah relatif, ganteng mah relatif, nu goreng nu mutlak mah. Ya. Jadi jangan ada beban dalam masalah ini. Yang kemudian efek fisiknya adalah jadi jerawat. Makanya benget dirawat, tong diedit. Loba nu menang jodoh tina sosial media pas di kenyataanna. Menghindar karena beda ejeng ya korban kamera tilu genep puluh hukum beauty nikah itu perintah. Ibu-ibu apa kabar? Ibu-ibu nikah itu perintah, Bu. Perintah siapa? Ibu mau menikah gak? Ngeles Ustaz. Baik, si bapak nikah di Bu yang menikah perintah siapa? Ah, jawab batu dari nyumaahan. Kalau suami kita ingin menikah lagi boleh? Sepakat. Dan tidak harus dijawab, saya pasti tahu jawabannya. Ngetes wae sarare henteu. Cenah nikah teh perintah Allah, tapi ketika suami kita mau menikah lagi dicarek, ai ibu sahana Allah. Bet wani curah carek. Kalau wae kenyarek sih teh. Maka bapak-bapak yang sudah punya istri agak sedikit menguji, sabar itu ujian. Murada bedegong, ngalawan, membentak, menyengat, nyolot, maklum Allah wae dilawan ku sia cerita mah. Sabar we. Insyaallah ku sabar mah kesel. Menikah itu perintah Allah. Fankihu ma tobalakum. Ini ayat yang ibu-ibu tidak suka. Nikahimu, nikahilah olehmu dari perempuan yang kau sukai. Ma tobalakum minan nisa yang engkau sukai. Catat. Karena ibu-ibu yang protes, data kawin itu kan gelis. Allahu Akbar. Tegelis mah kenal nikahin ge. Sok gerak tingali ayat nak. Bantuanlah ayat An-Nisa ayat 3 gerasok. Allah dilawan ku ibu-ibu mah. Ke piramil dia tanya jawab bae we. Ameh. Karena jadi musyrik gitu loh. Kan ini judulnya cinta ditolak, Allah bertindak. Ya teh ditolak cinta teh tindakan kita sesuai dengan tindakan Allah tidak. Bukan cinta ditolak, lain cinta nu ditolak. Beungeut nu teu ngijinan. Sese ayah kan sok ya An-Nisa ayat 3 dirinya lah menurut namanya bismillahirrahmanirrahim
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim di mana kamu menikahinya. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Yang kamu senangi. Kita sepakat, hancurkan Qur'an. Dua, tiga, atau empat. Senang, kalau baginya. Terus? Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang serai saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Tong akan dilengitkan ayatnya cicing. Saya bukan tidak bisa baca sendiri, bukan tidak hafal ayat itu. Celi daging jadi. Wantun gale tu wantun lah gale tiri tuna sakit tu. Perempuan yang kamu senang, mangkihu atau balakum minan nisa. Mimitina seberapa? Masna seberapa? Dua iroh dua. Mimitan nanti dua. Wasulasa tilu, waruba opat. Pak ilan tak dilu mengesi cobaan kabeh kaciri tadi pawahida. Nyawa adil kumah hiji mah sahalawan adil mah ya logik tewaranin itu lebih baik kalau kamu mengerti. Cuma ngerti tuh sih musyrik sieun pemajikan ustaz miwanian gitu setani tengilu mengilu mah ngabahas ayat istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya, hati-hati. Cinta ditolak, Allah bertindak. Banyak yang kemudian menikah, bercerai. Padahal karek hiji. Karena ada kemusyrikan di dalamnya. Ibu-ibu terlalu menyembah suami. Kalian takut karena terlalu menyembah istri. Saking cintanya. Dan cintanya menenggelamkan rasa cinta yang seharusnya cinta itu untuk siapa? Ke Allah. Kalege. Ayo numera rasa cinta saha? Kan numera ilfilkan saha? Ya, itu ngeserahkan ya kan Allah. Makanya dideketkan yang dijauhkan lagi ke Allah. Kak Ismail nih klasik nih. Ismail teh memang sempat mau disembelih sama ayahnya kisah kurban. Tapi kan gak kejadian. Berani berkorban untuk berkurban ujian saja. Tapi kurbannya jalan terus. Dikisahkan Ismail tuh punya istri. Cuman rada renggil gitu loh, bada gaju, buraong, bolongongong, nyolot gitu kasalah kita. Ibrahim satu ketika kan lama gak pulang, apalun etate mitoha na. Jadi ia jadi dalil, menang te apal mitoha. Kan istrina Ismail teh, te apalun etate Ibrahim, bapana Ismail nganjang, ya ka imah minantu gitu. Ternyata sikap melayani tamunya teh tengenahkeun. Ismail langsung nulis surat, Ibrahim langsung nulis surat ke Ismail, ganti tulak panto. Apa pesannya? Ceraikan istrimu, kakolot wae tengenahkeun sikapna. Ismail nurut. Ya. Raya, terima kasih dari Mandala Jati Majelis Taklim Ibu Betty 3 bis kesini juara. Ya, semoga jadi amal soleh. Ini berat ini saya ngulang di jalan gila ya teh nepi ka cinta ditolak teh naon ieu teh saha nu nolakna teh ieu teh. Istri saya kan kaget setelah istirahat rewas kangesnakeun. Nah neng bogoh ka sadar teh baheula pangina di mana? Di Cicando. Keur gangguan panon. Ayeuna cager rewas. Gak salaki beungeutna pabeulit jeung beuteung. Jadi ketika menyatakan cinta teh kudu dengan pertanggungjawaban moral, mental, ulah sampai menyesal setelah mengambil keputusan itu. Saya banyak masuk ke DM nu dikepret salakina, nu teu dinafkahi, anu dinikahi tapi suaminya entah wae pisan. Duh, dan itu dominan hari ini. Terus hayangna naon? Nah, ini keren nih, cinta ditolak Allah bertindak. Persoalannya sederhana,
kita walaupun menggunakan istilah an-nikah, tapi niatnya memang mungkin karena Allah, tapi caranya tidak mengikuti cara Allah, artinya tidak merujuk ke Rasulullah. Jadi tidak mawadah, tidak warahmah, tidak syakinah. Ini yang hilang kemudian di tengah-tengah perjalanan yang namanya ibadah pernikahan. Maka kudu asak-asaknya ngejo, bising tutung tambagana. Kudu asak-asaknya nenjo, harus matang-matang dalam melihat, khawatir nanti menyesal akhirnya. Mengaliwat mah sing bener tingis cikana teh sing bener. Maka kategorinya tungkahul mar'ah, nikahi olehmu. Orang-orang yang akan kau nikah itu empat kategorinya kata Nabi. Satu, lijamaliha, kegantengannya, kecantikannya itu mah fitrah, insting, relatif. Orang tak pakai dalil pun nehangan gitu mah, malah jadi skala prioritas utama ya nak. Yang kedua, lihasa diha, keturunannya. Ketiga, lima liha, materinya. Tapi yang Nabi tekankan, fadfar bidat tiddin taribat jarak, perhatikan zat agamanya. Dikaitkan dengan ayat yang tadi Al-Baqarah 221, hade kene budak belian hamba sahaya hidung caketruk legam munsiri kaciri huntuna ungkul. Patokan gelis mah beda di Sunda yang di Negro mah. Di Negro mah disebut gelisnya mun kanal bibirna. Kan mun diurang aya wae kanal bibirna kan bimoli bibir monyong 5 cm. Saya punya teman kuliah di Nigeria. Lila lah, ay balik pas lebaran, eta saha teh hidung itu? Jelma seeng. Pemajikan saya tad cenah tongahina. Aduh, hampuras. Nah, bisa bogoh. Urang teh bogoh si eta teh merhatikeun naon ge 7 tahun. Karek muncul rasa bogoh. Dan menikah. Jadi patokan di Afrika mah nu gelisnya nu seksi bibirna kando ukuran orang ditu. Siga bule resep ka orang Bali. Karena kan papanasan hideung relatif, makanya katakan relatif. Tak anu ngabdikeun mah bukan wajah, fisik, harta bukan. Niatna karena Allah tidak. Jika Julaibib tempo hari diceritakan dibawa ke Rasulullah ke perempuan tercantik di daerah itu. Perempuannya mau tidak ditinggali Julaibibna, tapi saha nu mawa eta Julaibib? Rasulullah, kalau sudah Rasul mengatakan tidak ada hak kami menolak. Ayeuna masalah cinta ditolak datang ke dukun. Dibacaan serta hadisna, man ata arafa kahinan lam tuqbal salat al-yawma lailatan. Kan lagi jahiliyah nya nyeri hati setik ulin ke tempat anu didinya peletna terkenal ya, tong disebut Jampang atau Garut atau Sumedang atau Banten lah, gibah lah. Nah ya, pelet anu asli mah dikotok man. Udah nanyatakan kalau ditolak, lewekan dikotok banget nah. Mudah pasti. Yang hancip komplek nah. Itu no, udagana tuh diudag. Nanti saya kerucutkan masalahnya, bukan cintanya. Mungkin kita menolak aturan Allah, sehingga banyak yang kawin lari karena tidak disetujui oleh orang tuanya. Banyak orang yang curhat ke saya, Ustaz, saya lagi ta'arupan nih PDKT dengan yang saya berharap dia jadi imam saya satu ketika. Terus yang jadi masalah, cuman Ustaz orang tua kurang respect. Tetap bebeja mah kudu lembutkan hatinya pelan-pelan. Dan saya juga waktu nikah tidak langsung disetujui, cuman diperlihatkan prestasi bahwa orang tuh benar-benar ke anak bapak tuh enak hari. Kan di ACC nama pas lahir anak pertama baru mengakui saya menantunya. Loadingnya lilapisan kan perjuangan naon ge. Yang penting tong nolak jenis dah gitu. Ditolak ku kolot mah masih bisa negosiasi lah. Nu penting mah udah ditolak ku nu dimaksudna. Nah, ini yang dimaksudnya ini punya siapa? Sepakat punya Allah. Tong diudag si etana. Mun istilah saya mah injem rental ngaranna. Pernah nyoba treatment ini enggak? Misalnya jalan-jalan di hareup tah. Anu lucu cute gitu nya. Imut gitu
Jawa insting teh muncul resep gitu. Tong langsung ditembak. Kan tuh wau. Jawa dicegat teh, teh bogoh tuh teh. Pasti insya Allah dicabok. Tak menghindari kekerasan di luar pernikahannya. Lompat ke masjid wudhu. Ya Allah, si eta nu tadi kareret ku abdi. Jawa teh apa ngaranna? Allah lebih tahu. Bejakeun. Kira proses nama kuma Allah. Mungkin saya tagih ke masjid, patuker senal. Ya, di mana? Resep keajaiban tuh. Saya ngasih PR tanun jomlo menang ikut pembahasan saya tapi belum menikah. Berarti tahajudnya tadi jalankan. Duhana tadi pegawai, sedekahna tekenceng. Kan saya sering kalau nutup majelis bab-bab seperti ini, coba sekian hari mencari cinta dari kajian ini. Pernah gak saya ngomong gitu? PR-an itu. Udah loba nunges dia nge-DM Ustaz hadir ya ke pernikahan saya ta. Barusan saya sama Indra the Titan pulang di Buktok Ustaz alhamdulillah tina hasil ngobrol saya menikah lagi menang gadis janda bang gadis guys alhamdulillah dirinya kawin berarti saingan tidak terlalu banyak gitu kan ya Indra the Titan nikah tanggal berapa 8 di Purwakarta dapetin orang pakan baru artinya PR-nya dijalankan gitu loh yakin gak ke Allah la ta'huduhu sinatu wala no sok bogoh mah kasasahage tapi niatnya naon ya nafsu itu dilarang wala tangkihul musyrikat nikahnya aja belum musyriknya udah jadi menyembah si perempuannya itu menyembah si laki-lakinya itu ini yang kemudian jadi susah move on galau resah gelisah cek igama warni mah laguna teh entah mengapa hatiku kini mulai resah tak ingin aku berkawan lagi selain denganmu nu apa lagu eta geus kolot eta lagu si mamah keur bobogohan jeung si bapak kasmaran judulna apakah semua ini karena aku kasmaran kan jadi mengawang-awang gitu loh jadi terzikir jadi mikiran si eta weh ningali WC juga si eta karena lalakina kan ngaranna Toto WC merekna Toto salam ti Toto Totonggengan jadi ulah musyrik kenapa cinta ditolak musyrik da orang yang kita jadikan target rasa cinta kita teh dia teh hamba Allah tuh kejar holiknya jangan makhluknya paham dia belum tentu kieu anu ekstrim nama orang bisa menikah dengan siapapun tapi bisa gak menentukan cintanya untuk siapa maka kemudian muncul istilah pelakor ibu tahu pelakor perebut laki orang bagaimana Ustaz hukum pelakor tenanaon asal tongkanya hoan nu jadi rame makanya ho mantak menjadi ismud nyumamah mamah muda tong sok arate hayang upload hayang caption hayang instastory ka ame iroh bebaturan nang capture dikirim jadi riwe iya dah aku mah di blok teh IG na tapi kan bebaturan teh nyambung menyambung menjadi satu oh bakal imaknya ngiriman foto bu kepo aja capek kayak gula darah naik ayah teh berfoto teh dengan ribuan ibu-ibu garis keras nunggu setelah bisa diingetan orang teh nges wudu wudu di wudu di wudu di dari foto teh susu kan otong aduh dicarek si nyeri hati tuh dicarek dan memang nasinya kayak gitu ae silakan lo ubah roh larinya ke Allah la ilaha jangan perempuan itu menjadi ilah kemudian yang kemudian kita jadi tidak dapat petunjuk maka nikah itu perlu dilalah apa itu dilalah? Petunjuk mapping sahaya calon imam urang teh
kumaha calon makmum urang weh. Ya. Kemari Ramadan ikut tarawih enggak di masjid masing-masing? Sepakatnya imamnya pernah enggak ada imam tandem? Karena pengen viral masjid teh diundanglah misalkan dua ya, dua qori ternama. Satu nuker hits ayeuna Jamil misalkan. Terus saha Ibrahim Al-Haq ditandemkeun ngimamana surat yang sama tandem pernah teu? Artinya di mana-mana ge imamna teu menang dua. Ai makmum menang opat. Bu menang opat makmum. Bu, makmum menang opat teu? Jawab atuh. Rek adan. Henteu. Iya leuwih ti opat. Urang nanya masa etik. Boleh gak makmum empat? Alhamdulillah. Babak pertama berhasil. Boleh pak. Bentar lagi ada. Alhamdulillahilladzi bijati wa jalali tatimu salihat. Syudallah ilai Allah. Wahdahu la syarikalah. Syudana Muhammad dan Abdul wa Rasulullah. Alladzila nabiya ba'dah. Semoga apapun ujiannya, termasuk ketika kita menyatakan rasa cinta kepada objek yang kita cintai dengan insting kita, cinta itu fitrah, tapi kalau tidak pas menempatkannya jadi fitnah. Maka jangan pernah mencintai selain karena Allah. Setuju? Karena akan lelah ujungnya, disorientasi, krisis skala prioritas. Maka dalam Islam ada tujuh kelompok orang yang kemudian dapat perlindungan Allah tatkala kelak tidak dapat perlindungan dari siapapun di mahsyar, kecuali orang yang mencintai dan membenci karena Allah. Bencinya pun harus karena Allah, terlebih mencintai. Maka asyaddu hubbalillah, nyatakan cintaku adalah karena Allah. Malah kalau cintaku ini, cintaku kepadamu mengalahkan rasa cintaku kepada Allah, mending udahan aja. Makanya kan banyak sekarang yang lebay ya, ngerayu, kamu punya pelampung gak? Buat apa pelampung? Biar aku tidak tenggelam dalam rasa cintaku padamu. Boleh aku pinjam gak? Pret ah, sekawin mari weh weh. Maka tetap saya tidak akan bosan menyampaikan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ikhtiar perbuatan, nyatakan saja kalau suka, nyatakan saja. Termasuk akhwat, kalau menyukai ikhwan, tembak weh, nyatakan saja. Khadijah pun yang ke Rasulullah menyatakan. Tidak ada keharaman menyatakan untuk menyatukan, mensepakat, menanggalkan untuk menunggalkan. Ulah menanggalkan setelah menyatakan, menanggalkan sok mau menyatukan lalu meninggalkan. Itu menyakitkan, meninggalkan trauma akhirnya. Jadi awal amah nuka marigen atas atas ketujuh jahitan nya melukai hati maksudnya. Maka hati-hati dengan tidak menyatakan. Dan cinta mah serba salah, tadi nyatakan menyiksa, jadi tak cerita menyiksa, tak cerita tak bisa. Rek nyarita tak bisa, tapi tercerita juga menyiksa. Itu status saya beberapa hari kemarin. Jadi berat, menyatakan saja. Pasyhadu, nyatakan saja. Syahadat itu kan pernyataan. Musyahadah, nyatakan saja. Ada khutbah, khutbah artinya menyatakan. Khutbah berceramah, menyatakan. Khutbah menyatakan sikap. Begitu tuh ke orang. Munda yang guys. Yang ada yang lain. Tapi udah usah, saya mah yakin ya 50% ya sabar. Cina nyobaan lah yang lain. Tetapkan. Sampai benar-benar menehna ka KUA. Tuluy urang nepi ka UO. Gara-gara nungguan si eta ternyata benar jeung si itu. Hei, ini bab takdir, ikhtiar mah ikhtiar sok. Datang boro anu encan nu geus ge anu cerai, betul? Ustaz, bukankah pasangan kita, istri kita ini tulang rusuk kita, betul? Bagaimana dengan kejadian yang namanya perceraian? Berarti tulang rusuk rentalan. Tidak bertahan lama. Disebut jodoh mah wa khalaqnakum ajwaja. Semua ada pasangannya. Cuma bener, itu pasangan orang.
atau hanya lewat saja, mampir sebentar lalu menjadi ujian. Dagingan muternya rezeki banyak sekali waktu mah begitu ya, yang sering katakan bab rezeki asa daharin urang ya teh. Ternyata masih panas ya teh daharin teh, kedowok dicokot panas dong dibanting gutuk-gutuk kunaon kucing, berarti rezeki ya berit tukang, berarti rezeki beritnya ngebuk kusatpam cokot di daharin urang teh bikin kusatpam ya tadi. Jodoh juga sama, PDKT-na tahunan jeung urang wau jeung kolotna ampir rek akad celeket kawinan jeung matur. Cinta ditolak, doa bertindak. Tapi ngadoana ulah jiga nu kekinian teh maksa, kalau dia bukan jodohku ya Allah, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Allahumma maksakeun. Allahumma ngahajakeun. Aisi itu nanti dibikin embungan ku Allah. Barusan gak sholat, tadi keren tuh ayat pertama saya ingat, wastahainu bisobri wassolah innaha innallaha ma'asabirin, sing sabar, ikhtiar masuk weh. Nyatakan, oh tersepunnya nges. Terus berdoa kalau memang yang dihayang tak iya. Tapi ingat setelah sholat ada wirid, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manakta wala yanfa'udal jad min kal jad. Cinta ditolak, Allah yang berkehendak, termasuk penolakan itu dikehendaki Allah. Itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah, biar kita enggak musyrik gitu loh, wala tankahul musyrikat. Jadi urang dinyakeun jeung si eta, Allah maha tahu urang bakal musyrik. Kan Allah itu pencemburu, kita lebih fokus ke dianya bukan ke Allahnya. Aikir PDKT mah kan melibatkan Allah. Anu geus aya spiritualan hijrah jika urang mah kan ka Allah lompatna. Ibadah butuh teh. Kenapa dia mau beribadah? Karena kerek ka butuh. Mun ka butuhna ditutup, nya geus eueuh ibadah deui. Kalau banyak kebutuhan, dia ngebut ke Tuhan. Karena kebut Tuhan. Kalau Tuhannya sudah memberikan kebutuhan itu, Tuhannya dilupakan. Ingat, Allah punya sifat pencemburu. Jangan bikin jealousy Allah. Nya. Ditinggalkeun urang mah. Kalau Allah dibere masalahnya, ketika hati suami ibu berpaling ke yang lain, jangan berburuk sangka. Itu Allah tahu ibu terlalu mencintai suami ibu, sementara Allah cemburu ke ibu, maka dipalingkan perasaan akan yang lain. Tong, mencintai sekedarnya, membenci sekedarnya. Surat At-Taubah ayat 24, bukakan. Minta mik satu lagi. Mamete salah mencinta, bukan penolakannya yang saya akan bahas. Niat nawe ngesalah yang wajar we ditolak. Nu bener wae kadang efekna salah, niatna bener carana salah sama dengan salah. Atau bae 24 krisis skala prioritas. Saheula ieu teh nu kudu dicintai teh saheula. Sok baca lawan artinya aja. Siap. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu. Seberapa kali? Istri-istrimu dua kali. Selalu dua. Tuluikan. Ulangi dari awal. Memikir gitu loh. Katakanlah. Mana bete? Astagfirullahaladzim. Jika bapak-bapakmu. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu. Halus. Ngilu terus di orang halus macana terus. Keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. 8 poin lah, ingat-ingat. At-Taubah 24, taubat tina 8 poin ya. Apa efeknya? Lebih kamu sukai lalu? Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pasik. Nah, Ismail dititah cerai ku Ibrahim teh lintunya kami nantu tese frekuensi, tese resonansi, tese visi, tese misi. Menyatakan cinta rek mana ya? Geus menyatakan rek di bawah teh ku anfusakum wa ahlikum nar, tah si pamanjikanan urang teh. Mikna teu ngeunaheun, Bang. Ya, mau dibawa kemana hubungan kita cek armada mah?
Cukup menyatakan, tapi mampu menyatukan visi misinya ke surga ya ke neraka ya. Ibrahim sekeluarga kama barok ta'ala Ibrahim asup surga kabeh eta rumah tangga nu bener nu rek rumah tangga sebelum menyatakan visi misinya seperti Ibrahim tauhidnya padpar bidat tidin dari batidak. Saya baca lagi hadisnya. Nabi memberikan 4 kategori untuk menyatakan cinta. 1 lihat cantiknya, gantengnya, hartanya, keturunannya, agamanya. Tapi di hadis yang lain seperti Nabi lupa pernyataan ini. Awas mencintai, menyatakan cinta karena fisiknya, karena hartanya, itu sudah musyrik. Maka ada ayat tadkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun, masuklah ke surga kamu dan keluargamu secara berbahagia. Rek bahagia kumaha lamun skala prioritas tujuan dari pernyataannya itu juga sudah salah. Insting sok milih nu geulis nu kasep mah, tapi aya agamaan teh. Maka di ayat yang tadi surat Al-Baqarah 221 saya luruskan kembali, bising pohokan sok pohoan urang mah ya. Mending jeung amat naon amat teh hamba sahaya tapi aya agamaan, daripada jeung geulis jeung artis tapi miris disebabkan agamaan. Banyak selebritis yang nikahnya MM-an, resepsinya jutaan, puluhan juta, gedungnya mewah, tapi gak lama. Karena rumah tangganya gak ada ruhnya. Maka ketika cinta ditolak, jangan salahkan penolakannya. Berbaik sangka saja. Itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Ganti orientasinya ke mana? Ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah. Tadi ayatnya. Kalau yang 8 tadi lebih dicintai daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah, itu semua cinta palsu. Maka kita bisa bertanya ke batin kita sebagai bahan muhasabah. Kita ngambil pernyataan cinta sampai orang ditolak, lalu orang jadi resah gelisah dengan penolakan itu, nggak mesti, nggak zaman. Introspeksi muhasabah. Kita yang belum dilayakkan dan dipantaskan untuk mendapatkan cinta yang sebenarnya. Setuju? Makul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kamu ingin dapat cinta yang sungguhnya, cinta yang hakiki? Cinta Allah yang hakiki ka urang mah. Allah tuh punya stok-stok cinta yang terbaik di sisinya. Maka ulah sok makaso, moal karep sorangan, makar-makar, moal karep sorangan. Makaru wa makarallah, kita punya rencana dan Allah pun punya rencana. Kalau Allah sudah berkehendak, lamani alima ataita. Siapa yang mau menolak? Wala mu'tiya lima manata. Kalau Allah belum berkehendak, siapa yang mau memaksa? Jadi kuncinya udah ketemu nih. Cinta ditolak, Allah bertindak. Jadi persoalan ketika kita menyatakan cinta lalu ditolak, bukan cintanya yang ditolak. Cinta kamu terbagi, mesti cinta itu hanya untuk Allah. Pertanyaannya lagi, hayo Allah bisa tuh mere langsung, mere jodoh langsung bisa tuh? Tong mere jodoh Maryam, ibunda Isa, kan boga anak tanpa salaki, bisanya Allahnya? Ayah budak bapaan, ayah budak indungan, ayah Adam, Hawa indungan bapaan, ayah budak bapaan, ayah loba lain ayah kan loba jelemahin sama cilepung Ustaz alhamdulillah sena abdi mah teu kawin ge boga we budak rezeki mati mana we alus curang eta maka wala taqrabus salata wa antum sukara cing bacaan salat teh artikeun geura. Amin sholatnya nyawaan. Jika tadi saya membaca dua ayat di dua rakaat, satu Al-Baqarah yang pertama, yang kedua surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah. Ingin percepatan jodoh tanpa pernyataan lalu ditolak, surat Nuh ayat 10. Nunaheun sia. Wasari'u ila maghfirah, faqultu astaghfiru rabbakum. Baca istighfar. Sing wa ya, ramai istighfarnya mau ditolak cintanya, astagfirullah ditolak wae. Ayat 10 surat Nuh, sok baca nih.
Menahan sih. Ya ilmu si Arifin Ilham, Ustaz pengen poligami tanpa masalah. Baca surat Nuh. Sing loba istighfar. Tapi jero pas ingat imah istighfar banget sakitu yang poligami maksudnya. Siap. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Terus. Bakul tu astagfiru rabbakum fa innahu kana ghafaro. Terus. Ayat 11. Nah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit nah, kepada. Mesti ampuni hujan turun. Terus. Hujan turun mah tiris, hawana yang kawin kan. Terus. Tafsirna eta mah. Terus. Terus. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Seri, nah berseri sok. Berarti ahli tafsir, saya setuju dengan tentang. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Rumusnya sederhananya, mencinta ditolak istighfar. Mana ada pantas tuh menang si eta? Kan orang sok sirik mungkin lembangan di mal. Eh, lelaki mah goreng gitu. Mana yang goreng alat? Si itu mah goreng lain menang nunggulis sampai dituturkan teh soca daging jadi naon gitu kata si A'a tuh salah dan jeng manenya cantang tuh pantas satu mungkin orang ini punya amar rahasia dan lain banget maka perempuannya kalau dandan tolong kosmetiknya jangan dihabiskan di wajah dimakan sebagian biar cantiknya dari dalam lain ukur camrok banget. Kita sih kebendaan, persoalannya itu. Jadi gak nyaman, ketika mencintai itu bosen. Karena fisik cangkang gitu loh, bukan ruh. Maka cintakan rasa cintamu hanya kepadanya, nanti Allah cintakan. Apa yang kau cintai sebelum mencintai, Allah cintakan kepadamu. Karena Allah banyak stok cinta-cinta yang layak untuk hambanya, paham? So ke Allah gara iya karena budua ya karena stain deet ayat nangge sing bener lah ibadah istighfar kah benerkan istighfar kata janji Allah hujan diturunkan tiris tah ya kalunya nucan moga pasangan sok mun tiris kan naon sok emang selimut bisa hamil tuh bisa tapi kadituna memperbanyak anaknya keturunan ya itu pesannya dalam mentak seri nu macan nangge. Kenapa Allah mau ngomong secara langsung tapi jelas filosofi sopan ngomong teh. Jadi bukan masalah cinta ditolak ini niat mencintainya karena siapa karena orang itu atau karena Allah. Tata nulungit di orang mah tenyarek lenyarek karena fisik ah kan dianjurkan tapi agamanya diperhatikan nggak nyenungenah mah sok ibu saya kasih pilihan bu biar nggak ngantuk. Ibu mah kan pilihan choice ya rek milih salaki nu mana. Nuhiji kasep gagah sispek atletis punya harta pangkat kedudukan pinter ngan ayangana pedit yang udah amek simpan lah nu eta pilihan pertama A B goreng batut hese dijelaskan banget na berminyak jerawat unggul terus hese dieditna beungeutna teh miskin geringan ulah kabisa ngan bageur jeung soleh sok rek milih nu mana saya ngomong sesuai ayat lebih baik hamba sahaya tapi beragama sok ibu kala ibu-ibu lah bu ek milih nu mana nu anu be hah kala tu jelas be de sada kamarana karep ayeuna nu ceu nu mana kasep gagah atletis punya posisi kasep bageur soleh di mana barangna KBG yang jika Rasulullah bukan salakinya mesti kau dijahsan kata masalah nama orang bandingkan efeknya loba nugulis carur harta karena DM tinggal ini salakinya kasep kunaon ente bu bisa curhat gitu
Sad gede amek jeung pedit. Da jalan-jalan ka mall ge ngabatin. Nyabak daster ye. Masih ada kan di rumah ngapain beli sampah. Jadi itu. Sementara kebutuhan perempuan itu ada 70 saya hitung. Ngan mun ditek-tekan hiji-hiji lila, nah seglobalna perempuan tuh kebutuhannya satu yang paling urgent belanja, betul Bu? Sesana genep salapan. Kan 70. Nu paling utama baranya sesana genep ya. 70 kurang hiji. Itu mah olangan. Ya. Jadi hate Ustaz Kasep nawa Kasep salaki abdi teh. Beungar mobilna halus di antara babaturanana. Ulin ka mall nyabak ieu teu meunang karena gede amek jeung pedit ngabatin nu kieuna ge jiga wadah uyah. Terus ibu kumah ngabatin Ustaz ah mending nu jiga Ustaz we. Untuk Kasep tapi kan cento dan ngangenin. Bedakan akhlaknya memang goreng hese dijelaskan hese diedit banget nak geringan berminyak awak bisa tapi kan soleh jeung bager hayang kemana we diantur cubak cabak tara dicarek nyabakan baju di pasar baru mama karena soleh mama mau ngeunah teh kana hatena mau ya bae goreng ge tapi kan nya ah mau ya mau berapa satu aja jangan satu semua aja ngeunah teh kana hatena ngeunah teh kana hatena semua aja sok ari aya artos mah kan miskin ya minimal ngeunah kana hate sete kata rahasia loba lalakina biasa-biasa tapi mampu menyamankan lawan pasangannya dan awal-awal namanya kenyamanan atau kan saya ngaran awewe atau epi emang pika sebelum ya jadi ah masalahnya mah sederhana tema kita malam ini mah bukan cintanya yang ditolak Allah yang menyengaja menolak cinta itu. Karena mencek Allah boga membogoh weh. Tah, main remote nanya tuh nanya saya memindahkan channelnya. Emang si Teh Ami langsung nerima? Henteu. Kurang nawe nang truk. Kan jawabannya ke saya, nah YouTube bahasa di Unisba. Ditanya ke MC, kenapa Teh Ami mau sama Ustaz Devi? Pede. Jadi giungin gitu. Mas-mas datang, mas-mas datang. Itu teh yang kemudian membentuk aroma biologis sekali lengit kehilangan kan saya mah bawang nanti bahula tuh di bekar resep nyokot nyere tiap balik gawe cepretan sampai rujitin ke orang teh tapi rutin istiqomah salapun nyerana pake tikotok mana nanti ngesperus coba bau merenya sampai ihmit amit kalau orangnya meninggal itu tipe berkat saya pakai ayat jangan terlalu membenci besok kamu mencintai di bere gering tak kok Allah orang deh nanyakin sih kemana sih pika sebelum sana cie cie kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga dibikin benci dulu kamu nempikan nyiduhan mah antep kan asli sok jadi lain orang kenyataan mah jadi tolong dekati yang maha menyatakan yang punya kenyataan saha entah Allah ngeluarkan ayatnya jangan terlalu membenci jangan bersikap tidak adil memutuskan hukum karena kebencian ternyata siata itu nudipikan mewana bahula tak sanungan rubah hatena tersahabah percaya ke Allah jadi rubah sikap totally dulu ke Allah nanti Allah datangkan cinta yang pantas untukmu itu gak nyatakan, itu gak nyatakan aslina wani diriungkan maka frustasi lawan ku prestasi
prestasi yang sesungguhnya adalah ku in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti orang-orang yang dicintai Allah, bagaimana mereka cara bercintanya. Julaibib teh kasep kene mane mun dicaritakeun mah Julaibib teh tukang sasapu masjid cicing nangge di juru mun ngaji teh minder marbot urang mah apa atuh da aku mah bubuk gorengan. Direan ku Nabi karena konsistensi dia. Bib sekawin can sanu hoyongan ka Abi Rasul. Apa atuh da aku mah ngilu-ngilu ngesolat ngilu. Ngilu ka mana Rasul? Yang kawin bu. Hayang atuh ya Rasul. Hayu ngilu. Nuturkeun ka Nabi taat. Ketrok dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Has suara Rasul. Hei Rasulullah, dengan senang hati, ada apakah gerangan? Hei budak, ibu sekawin can. Seneng dong, disangkanya Rasulullah nurek ngalamar. Urang mineng ngantur nurek PDKT, urangnya nu disorotna. Kasep dong. Ya. Oh GR psikolotna teh Ustadz Evi. Ente bu ya rencangan. Nuju ikhtiar milari jodoh menawi bahan katampi ibu gaduh putri nanti acani nikahkan ke orang tau Rasulullah putrana tadi malek langsung narima orang padahal orang mau barang kan. Tapi budaknya soleha, kalau Allah dan Rasulnya sudah menyatakan sesuatu tidak ada alasan untuk aku menolaknya. Maka kalau cinta dasarnya kemusyrikan, wala tangkihul musyrikat hatta yu'minna, itu sama dengan memaksakan cinta lalu cinta itu terwujud tapi itu murtad kepada Rasul, karena tidak mengindahkan pernyataan Nabi, akhirnya menikah. Dasarnya iman hatta yu'minna, sehingga dia beriman gitu loh, bukan diterima atau tidaknya cintanya. Itu dasarnya iman, gak mau diajak ke surga gak. Lain ukur rumah tangga di dunia, da Lut oge istri nama ke neraka. Lut aja istrinya ke neraka loh. Jangan sampai kita mencinta, menyatakan cinta seperti diterima, tapi di akhirat tempatnya berbeda karena visi misinya beda. Loba nu rumah tangga awet rajet karena tidak ada agama di dalamnya. Jadi bukan menyatakannya. Cinta ditolak, Allah yang bertindak. Jadi ketika terjadi penolakannya pun itu cara Allah menolak cinta yang kau maksud supaya tidak musyrik. Nah, yang paling asik bercinta saja dengan Allah, nanti Allah datangkan cinta yang layak untukmu. Asli nangin-nangin orang membogohan jeng itu jeng iya barama da jahiliahnya kono asa gelis kapruk tiba-tiba kan tenyangka panghina telilat nung budak ayuna teani. Oh iya jodoh orang mah walaupun ya masalah mah ya weh dengaran lagi rumah tangga mah kabehnya diajar ya tong baru masalah perasaan. Masalah anak saya paling gede nanya, ya biaya pernikahan berapa? Apa teteh kamu tuh baru SMK kelas 1 juga nanya-nanya biaya pernikahan mau nikah? Enggak, pengen tahu aja. Nah saya seleket karena masalah rumah tangga kolot cunang teh nanya-nanya biaya pernikahan. Pokoknya mah nepi ka ayeuna ayah kasih mama nyicil tiap balik ke can lunas-lunas. Kan tiap hari menafkahi ya. Jadi menikah mah perjalanan panjang. Makanya jangan salah menentukan sikap di awalnya. Mau menyatakan sikap itu karena Allah atau karena oleh? Karena cantiknya, karena keturunannya, karena posisinya, atau karena apa? Termasuk mau masuk Islam juga saya suka tanya orang yang mau masuk Islam teh karena naon ya asup Islam teh? Karena cinta Islam, karena cinta yang ada di dalam Islam seperti mencintai perempuan muslim. Ini harus diluruskan dulu, mungkin mun si eta na teu memuaskeun maneh, loba nu kaluar dari Islam karena salah niat ketika dia menyatakan keislamannya. Jadi cinta itu jangan sempit artinya apapun cinta nu tadi itu ada lapannya. Ayah, bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, kendaraanmu, rumah-rumahmu, perdaganganmu, bla bla bla. Berarti cinta itu banyak. Tanu SMA menanamkan rasa cinta. Berani enggak malam ini menyatakan cinta ke Allah? Ya Allah, izinkan aku mencintaimu dan izinkan aku mendapatkan cintamu. Doa anak sok sebelum tanya jawab biar tersep di pikiran dan masuk ke hati. Allahumma ini
as'aluka hubbaka, ya Allah, aku memohon kepadamu rasa cinta untukmu. Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk, seperti cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa amal ladzi yuballighuni hubbak, ya Allah, tunjukkan kepadaku amal yang dengan amal itu aku mendapatkan cintamu. Wa amal ladzi yuballighuni hubbak, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba yuhibbuk wa amal ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka, ya Allah, jadikan rasa cintaku kepadamu, majallahu baka, ahabba ilayya, lebih dari cinta kepada apapun, min nafsi wa ahli, termasuk cinta kepada diriku sendiri dan keluargaku. Ini dibuktikan oleh Ibrahim, tinggal istrinya ditinggalkan karena takut tenggelam dalam cinta yang salah. Anaknya diuji, kalau cinta dipunci, sanut cinta ke anak. Artinya pesannya ketika kurban, sembelih rasa cinta yang salah itu. Bukan anaknya. Mencintai anaknya karena Allah, mencintai anak tidak karena Allah. Banyak anak yang masuk neraka karena kasih sayang yang salah. Hayang itu pang melikun, hayang iya pang melikun. Banyak suami yang ngegebruskan salah kina ke neraka. Dia aja salah, cik, perhatian tuh. Banyak istri yang kemudian protes di dunia nama babe, I, sweetheart, bla bla bla, tapi di akhirat nyebut nangge kesalahan kita si terkutuk karena dia tidak mengajarkan tauhid. Ada satu bab ini pelengkap saja, mayit disiksa gara-gara tangisan ahlinya, ternyambung. Numawat disiksa gara-gara cirik anak istrina. Kenapa disiksa? Bukan nangisnya, nangis protes ke Allah, terido ku kejadian eta. Diprotes takdir itu yang kemudian si mayit disiksa. Gimana ngajarkan tauhid tuh ke pemajikan mana? Maka ada ayat ku anfusakum wa ahlikum, paham? Ini berat dari rasa cinta itu, rasa cintanya ada tauhidnya nggak di dalam. La ilaha. Oke, Pak MC, berikan kesempatan. Ini bagi yang penanyanya bagus, serius ya, mah terakhir. Ada voucher umroh ya? Siap, alhamdulillah. Untuk ikhwah filah yang hari ini siap dengan pertanyaan terbaiknya akan mendapatkan voucher umroh. Jadi di bawah tadi yang 2 bis tekadengengan menurutnya. Tilo bis di Sindang Laya, ngaja Ibu Betty dan majelis taklimnya. Semoga jadi motivasi bagi yang lain. Sok ngaji mah, like ngabring gak ditubring gak dia. Jika nanya komunitas bring gak ditubring gak dia. Ya, Bu Betty, tapi ya tadi 13, alhamdulillah. Nah, kepada wakil semua, Ahwat, Iwan, yang kira-kira ada pertanyaan yang sangat luar biasa, jangan standar, kata Ustaz juga, bisa mendapatkan voucher umroh 1 juta. Kita bagi dua, Tad. Terus pertanyaan yang ringan-ringan aja, juga dapat hadiah dari sponsor kita yang lainnya. Silakan. Yang dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mangga kalebet buka sendalna. Siga punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok. Ben Allah, Pak Ustaz. Jadi ada satu keluarga. Ada satu keluarga. Satu tapi keluarga gitu. Keluarga punya 5 anak. Punya 5 anak. Ayahnya udah meninggal, 4 cewek. 3 anaknya udah meninggal. 5. Enggak, ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, oke. Okay. Nah, satu bungsu, si bungsu itu cowok dan kakaknya cewek. Suatu hari itu si pengasih bungsu mau nikah, tapi nggak sebelumnya tidak diridhoi sama ibunya. Ibunya. Tapi maksa terus. Ini pengasih bungsunya, yang mau menikah itu yang pengasih bungsu. Terus pas udah nikah, sampai hampir lupa sama ibunya. Apakah itu dosa enggak, Pak Ustaz? Siap. Tapi udah menikah. Jadi waktu proses ke arah pernikahan ibunya enggak setuju. Tapi akhirnya menikah juga. Tapi geus kawin eta budak teh teu pernah mengihang kolotnya. Doraka. Aslina doraka. Dan bukan masalah tidak setujunya, geus jadi takdir aing geus kawin mah. Saya juga seperti itu. Ayah mertua saya enggak saya di
apa di walian ku kakak yang paling besar atas dasar kesepakatan, karena bapak nggak paham daripada budak jarinah kan koncina bae lama kitulah standarnya. Saya kawinkan bapak sampai anak saya yang pertama lahir, tapi saya berusaha menemui dan Allah nanti yang melembutkan hatinya. Nah emang ngeste di satu tujuan si anu dendam nggak kalau teh mau barokah siap pernikahan gitu mah bejaan karunya aslina bejaan mang bejaan tanya tepungan si mama ke karasa nama mengesu kalau sudah tiada baru terasa kama kola roma irama pidangdutihi hadis hadis riwayat oma irama nina dangdut. Oh tak fakta sakit tahu kehilangan tuh apalagi kehilangan orang tua inung dengan si bapak namun sewenya doraka man bejaan ayat tuh jelmana di dia stok ini ada kertas kasih voucher. Nah ini izin bertanya diizinkan lah Ustaz, eh. Sebentar lagi kan kemerdekaan cuk soho emang harus merdeka. Lalu bagaimana cara menjalankan kemerdekaan? Kemerdekaan, kemerkaan itu. Apakah harus gitu? Aku teh ikut lomba jadi bencong sambil main bola gitu. Software resep mah. Siapa ya mah tukang edit? Atubar barina ge teu nanaon kan? Yang aku takutkan di perlombaan-perlombaan memperingati hari kemerdekaan teh tong alay tong lebay. Kemerdekaan dicabut sia. Syukuran mah lain kitu. Perlombaan balap karung menang tapi ti imah ka masjid masing-masing mah subuh sing arajeleng juga pocong. Eta syariah lomba balap karungnya jadi ku RW teh nya sok lomba balap karung beda versi on the spot. Seberapa peserta 10 imah dengan jarak yang sama si menang jam 3 subuh finishna di masjid. Sok make CCTV bere tahrim di masjid starna as-salatu khairum minan naum langsung asupan karung jelong jelong keren gak kreatif atuh supaya bernilai iba sok gera insyaallah riweuh bapak-bapak di kuciran di dangdanan cina marayan bola make daster kumamon mawat ker kitu budakna wiran bapak aing mawat ker jadi bencong suho timah dengan ahli nang bawa maut ker balap kerupuk ah. Nya dengan ahlinya ker palbut duit anu hidung dan dina jeruk maut nang ker lamedong maut mah ker sujud ker ruku ada ayat perlombaan ada pastabiqul khairat itu ayat perlombaan berlomba-lombalah dalam kebaik kira-kira tuh baik gak dah teman tuh bisa bohong. Kalau ragu tinggalkan, ya. Kalau ragu tinggalkan. Sok perlombaan mah, panjat pinang haram. Pinang dulu baru panjat. Ya, siapa tuh balik pertanyaan tuh? Sok balik kiki tuan mah ngantuk tanggung jawab. Ya. Sok ada lagi? Sok ahwat atau ahwat hiji? Ahwat. Sok. Teriak ya kalau Ahwat. Ahwat ada mana yang mau nanya? Itu dat. Mana? Semangat sekali dat. Iya sangat ya. Make mic atuh ame kadenge. Sok teriak aja lah. Ya. Ya ya, ya silakan Bu. Kadenge kadenge. Tolong dibantu ya, diam ya. Waalaikumsalam. Nyungkeun lagu naon? Siga nelpon ka radio atuh. Sok Bu, bade naros naon? Siapa yang siap menikah teh? Sudah ada calonnya? Nges ayah, nges ayah. Kajabaku kata siap nges ayah, matak siap ke lain nek kemane lain. Terus kumah teh? Apa? Kakaknya cowok cewek?
ngarunghal meureun. Ini mitos ini, misteri nu atos-atos. Yang jadi masalah iya kawin teh entong-entong. Dihalang-halangi kan? Kemana ada kemana kawin saya? Terus-terus. Si tetehnya udah punya calon belum? Oh, jadi bukan merunghal, bukan. Apa itu merunghal? Merunghal teh melewati, melangkahi. Alasan teteh menghalang-halangi, tahu nggak? Yang teteh rasakan ketika teteh mau nikah, mama udah setuju, calonnya udah siap, tapi si teteh teh sok ngaruh detan wae. Apa enggak alasannya, Pak? Ya, kawin we cukup orang mah. Kecuali si tetehnya bawa-bawa nak ke calon orang, kan bisa aja kemungkinannya banyak. Tetehnya udah yakin kalau itu calon imam. Si mama ridho. Yang nges ridho kolot lah, ridho teteh. Saha teh, si bapak suka pengaruhan ke si teteh. Ini lancek biasa sok bisaan mengaruhan kolot. Si papana dari STM Cina Sare. Ame te apa ngaruhan. Ni riwe aing teh kawin rek riwe. Sedetana Cina panggil ke diomongan. Sok teteh mun rek kawin dipersulit resep teu. Ieu adi supaya tere salaman teh saya nu ngomongna. Hayo teh si tetehna di dieu. Rumahna bawa ka dieu. Kagok kami ngobrol jeung keluargana di dieu. Ini satu isi Mama Ridho mah naon sih? Stom di gedenge si teteh mah. Joksa. Sok-sok tahu. Tah ieu teh jelema mah sok nyanyahoanan. Anu naon mah ka urang deui iraha. Nyawajar sawaktu-waktu mah nya. Teteh nikah aja. Nikahna ulah karena teteh, karena Allah lah. Kan kita lagi ngebahas itu. Jadi kalau bukan karena Allah gak selesai-selesai. Tetehnya bawa kasih A, eta calon. Hah? Nyangis. Tong siun, mualila lah. Berken. Waniken. Sok. Saya tanyanya bising pikiran saya salah. Setuju gak kalau dia cepat nikah? Setuju. Tuh, nujomlo wae setuju. Sok, baik tuh si teteh di demo ku sakit sok. Tuh, pendukung loba tuh. Bejakin deh si teteh. Ya, siap. Siapa seteng di demo lir. Si teteh mah lain mempermudah si teteh mah. Untung tuh jadi lurah si teteh tuh. Menjadi lurah KTP ya se. Ya enggak lah, didoakan Allah mayasir wala sing dipermudah onang Pak Epinya mau nikahnya bejakan kasih bapak tong soka pengaruhan si teteh beres STM sinasare si bapak sok mana di sok lalaki di kalau itu di tah sok kuma MC semangat bisa nih kang nu mana kang Ustadz bapak peci siga se lebek siap kumsalam. Jauh san aja ka dieu. Juara san. Teu di halangan si teteh. Teh bisi enggak pangalaman. Sok kumasan kumasan. Oh, Islam Nusantara. Nah, kung mik make mik mang, make kadengeun ku Nusantarana. Gimana cara menyikapinya gitu? Ulangi pertanyaannya kan tadi sawahnya sama kemik.
Bangsat apa? Di Indonesia ini kan sedang ada isu tentang Islam Nusantara. Gimana cara kita menyikapinya gitu? Ya udah gitu. Ya mah udah ngobrol aja si teteh. Si teteh mau apa nu karieum? Islam Nusantara teh asana eueuh nya geus saya anggap eueuh atuh. Kemana aya Islam Nusantara urang nyieun Islam Jungberung. Karena kita bagi abik itu kan ngalieurkeun teu nanaon sih. Nanaonan. Heeh. Eta jawaban. Dinya ho. Antep. Wes sampe kaprokan. Apa urang ge? Ngan anggap eueuh yeuh. Gak dijian teh keneriutkin, umi orang tuh fokus ke Allah. Antep kan dah Allah ya apa lihat, antep ke mualilan gitu mah. Doakan nih sing arah sub surga, tapi ayo nake nih. Sholat diganti ku bahasa Indonesia, geraku mah ya teh. Ya, ayo nabi na orang mana? Mau nabi na orang Garut mah pek teh tuhin. Ribanya, nih sudah nggak bawa riwasan. Nya kayak Islam Cicalengka bla 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 ya. Nya nadina nabi encun sok mana deh lah slowly balsyul tuh akhwat lagi akhwat lagi sok sebelum maksabah maka teteh kumsalam sok naon ieu teh ceuk. Jo dunia akhirat. Siga Rita Sugiarto eh. Kekasih dunia akhirat. Dijebak kira eusi sing bentos. Kieu ainanya kudu tegas kieu. Darawat tawat. Tah kudu kitu tegasna teh. Ustaz kan ini dunia akhirat. Penyaho. Beremik lah harunya. Tarikannya tukang Daud. Sok-sok beremik panitia tuh karunya. Sok-sok ya dianggaran. Daguan nepi ka cangkeuh. Kaya jalan tukang dah. Tuh dunia akhirat. Dimana teteh ke dimana? Jodoh itu lama kemik dan jodoh itu kemarin buka jodoh itu umikan itu rame nah miknya lah itu penting mah lain bab jodohnya tengenah yang buka jodoh umikan kenapa laki itu sok tarik karena dekatkan umik sok ngobrol lah oh. So, kadon pasea. Rek nanya wae pasea komo rek rumah tangga. Sok koma, sok rek ngajleng pek, sok. Besau. Aduh, aing mah. Oh. Nggak saya ngobrol, atuh jembal batu lain. Jadi lalajon ngobrol. Sok, nges ngobrolnya. Sok. Mau nanya. Nggak, tidak tanya. Ya. Sok. Mau orangnya ditanya, sok. Kalau kita nggak ditemuin di dunia, kan katanya pasti di akhirat. Nah, kalau orang itu masuk neraka, gimana jodohnya, teh? Kecan, pertanyaannya. Ekstrim, eh. Nggak, kita ngeblok di masjid. Ini keren ini, palingan awet. Persiapan pertanyaan jadi orang teh kan ada jodoh-jodoh nah waholak nakum aju aja tapi ada yang mati muda wafat masih belum menikah tapi dia teh asup neraka kalau di akhirat kan wabashiril ladzina amanu wa aminus solihati annallahum jannatin tajri min tahti al anhar kullama rujiku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubi mutashabiha walahum fiha ajwaj fasilitas surga itu di samping
mengalir sungai-sungai, buah-buahan, bla bla bla, termasuk aku berikan kepada ahli surga kabar berita dengan mereka mendapat jodoh-jodoh baru, bidadari-bidadari surga kalau buat laki-laki, kalau buat perempuan bidadara-bidadara, artinya laki-laki yang ganteng. Nah sekarang ya nges di dunia temenang jodoh terus manehna asup neraka, jodohna kumaha ustad? Keurangan hadis di neraka ya KUA tuh. Teuing atuh ce, da kana rakana ge mung urang mah. Ce, yang saya baru temukan tentang ayat jodoh itu kaitan nanti di akhirat di bab surga. Hayu di neraka mah boro-boro mikiran kawin meureun mah. Nu aya hayang kaluar ya, di tempat etanya. Bener ya? Jadi saya enggak tahu nasib mereka yang di neraka teh masih kepikirannya asup neraka kawin gitu. Nah saya harus jujur, yang saya baru dapat ayatnya di Al-Baqarah itu wabashiril ladzina, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman, amanu wa amilus shalihat, karena amal soleh mereka, annalahum jannah, bagi mereka sungguh disediakan surga, minta tiyal ahar yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kullama rujiku, apapun rezeki yang ada di surga, minha kullama rujiku minha min samaratin rizqan qal, sampai ahli surga kaget, nah cina ya sungai ya buah-buahan, qalu, dijawab hadzal ladzi, ini buat kalian rujikna min qablu, dari rezeki yang kau tanam berupa amal, jadilah seperti ini, janji Allah mutlak benar, rujikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum biha ajwad, karena kebaikan amalmu jodoh-jodohmu pun aku beri lagi. Jadi di akhirat mah mayati muru eta yang saya dapat, kalau fasilitas neraka mah nyaeta weh siduru. Ahli neraka dikawinkan yang ahli neraka. Ada kalau yang dua-duanya masuk neraka, ada wamro'atuhu hamalatal hatob, dua-duanya ini suami istri masuk neraka. Nya atuh jauh tuh ing berpikir di neraka kawin mah. Nya kawin jeung saha? Nya jeung saha nu ngawinkeunna deui nya? Kitulah teh. Ya. Makasih Pak Ustaz. Oh, sama-sama. Sugan rek dituluykeun. Yah, muhasabah yah. Kenapa jodoh kita terlambat? Kenapa menolak? Kenapa menyatakan cinta? Penolakan teh nya da geuningan rupa-rupa. Lebih baik kita temenan aja. Ya, anger nolak eta teh. Tong GR. Kamu tidak apa? Aku tidak lebih baik untuk kamu karena kamu lebih baik untuk aku. Anger nolak eta teh, tong ngajebakku kata-kata. Lebih baik kita temenan aja, mending kakak-kakaan. Adi aing geus loba teuing, caing. Yang geus tahu diri wala, ame teh ditolak cinta mah datangan Allah yang Maha berkehendak ya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma gfirli dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Jabar, Ya Azizul Hakim, Ya Fatah, Ya Alim. Ampun Ya Allah, kami tidak pernah tahu kapan ajal kami tiba. Makanya kami berikhtiar semampu kami, itu pun tenaganya pun darimu Ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ampuni jikalau kami jarang mengindahkan panggilanmu. Terima kasih malam ini kami diberi sercah hidayah untuk kami melangkah menuju ridomu Ya Allah. Jangan kau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri walaupun sekedip mata. Kami tak berkuasa atas diri ini. Ampuni segala pekat, maksiat, dosa dan noda masa lalu kami ketika kami sering meninggalkanmu dan melupakanmu Ya Rabb. Ampuni jikalau pikiran ini sering berburuk sangka terhadap kenyataan yang engkau berikan pada itu ujian, sehingga kami sering berburuk sangka kepada ketentuanmu Ya Allah, sehingga jadi seperti ini nasib kami, padahal tidak ada buruk dan tidak ada keburukan dari ketentuanmu. Fahamkan kami terhadap agama supaya kami menjadi arif dan bijaksana menjalani ujian yang engkau bebankan kepada kami,
supaya kami menjadi lahir orang-orang yang bersabar dan orang yang bersyukur atas dasar kepahaman kami. Ampuni dosa kami yang terasa dan tidak terasa, ya Rob, besar dan kecil, sengaja tidak disengaja, sadar dan tidak sadar ketika kami melakukannya. Kami tidak tahu apakah subuh nanti kami masih dibangunkan. Ampuni kami, ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ampuni dosa pikiran, dosa perbuatan mata, ya Allah, yang mungkin banyak orang yang tersakiti karena lirikan sinis mata ini, ya Allah. Terlebih mungkin orang tua kami juga pernah tersakiti dengan pincingan lirikan mata ini, ya Allah. Ampuni jikalau mata ini pernah menyakiti orang yang melahirkan kami, orang yang menyayangi kami, ibu kami. Pernah kami minta sesuatu kepadanya lalu tidak terpenuhi karena ketidakberadaannya, ya Allah. Lalu mata kami melirik sinis kepada orang tua kami sampai ibu kami sakit hatinya, tapi tidak pernah memperlihatkan rasa sakitnya. Tapi Engkau tahu hati orang tua kami pernah tersakiti oleh sikap kami. Tapi yang unik dan lucu, Engkau tidak butakan kami dengan sikap itu. Ampuni kami, ya Allah. Kalau itu bernilai maksiat, jangan butakan mata hati kami, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Ampuni dosa mulut ini, ya Allah. Kalau mulut ini sering menyakiti, mencaci, mendeki, menggibah, memfitnah, sum'ah, ingin dipuji, ingin dapat dipercaya oleh orang lain, sampai kami menghalalkan segala cara supaya kami dilihat indah oleh manusia tapi tidak indah di mata-Mu, ya Allah. Terlebih ampuni jikalau mulut ini pernah membentak, berkata kasar kepada kedua orang tua kami. Pasti itu terjadi, ya Allah. Sementara dengan ilmu yang kami dapat, ternyata wala taqullahu ma'uf, berkata ah saja tidak boleh. Ya Allah, ampuni jikalau ada orang tua kami yang sakit sampai malam ini gara-gara tersakiti oleh ucapan kami, oleh mulut kami, oleh bentakan kami. Bisa jadi sakit yang sedang diderita oleh orang tua kami gara-gara ucapan kami yang menyakitinya. Tapi Engkau tidak bisukan kami, Engkau tidak bikin busuk mulut kami dengan borok-borok yang Engkau bisa saja memberikan borok mulut atau bau mulut gara-gara mulut kami berdurhaka kepada kedua orang tua kami atau kepada siapapun orang yang pernah kami sakiti dengan mulut ini. Ampun, ya Allah, dosa mata, dosa mulut, dosa tenggorokan yang Engkau titipkan untuk kami bisa bersuara seperti ini. Tapi kami jarang bersyukur. Bisa jadi satu ketika banyak barang haram yang melampaui tenggorokan kami, padahal itu titipan-Mu. Tidak ada manusia yang bisa bikin tenggorokan, ya Allah. Ampuni jikalau banyak barang haram yang sengaja kami tengak, kami makan, lalu kami melupakan-Mu saat itu, ya Allah. Padahal kalau kami Engkau uji dengan Engkau cabut pita suara ini, ya Allah. Ampuni jikalau kami lupa bersyukur, ya Allah. Ampuni jikalau tangan yang sering kami gunakan mestinya untuk takbir, ruku dan sujud, tapi kami jarang gunakan untuk beribadah kepada-Mu. Ampuni jikalau kami berat dalam takbiratul ihram, berat dalam memberi, berat dalam bersedekah, malah kami sering gunakan tangan kami untuk bermaksiat. Ampuni jikalau tangan ini pernah menyakiti kedua hati orang tua kami. Terlebih ampuni jikalau ada di antara kami yang pernah menampar kedua orang tuanya gara-gara keinginannya tidak terpenuhi, ya Allah. Bisa saja Engkau membusukkan tangan kami karena maksiat kami yang terlalu berlebihan dan jarang teristighfari, ya Allah. Tapi Engkau tidak lumpuhkan tangan kami, ya Allah. Ya Allah, banyak kalau kami main ke rumah sakit yang diuji dengan gangguan pencernaan, gangguan lambung, dan segala penyakit yang mendera saudara-saudara kami, tapi kami jarang bersyukur. Padahal banyak di perut kami barang haram yang belum terobati, belum teristighfari, tapi Engkau masih sehatkan kami, ya Allah. Ampuni jikalau kami
lupa bersyukur atas nikmat sehat. Ya Allah, ampuni jikalau kami dititipi dua kaki, tapi sering kami langkahkan ke tempat-tempat yang tidak ada ridho-Mu di sana. Tapi yang jadi kami sadar malam ini, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Kau tidak lumpuhkan kami. Kami masih tetap nikmat berjalan. Terima kasih atas nikmat hidayah yang kami terima malam ini darimu. Kami bisa ringan datang ke masjid, duduk-duduk, walaupun begah, ikhlas mendengarkan kajian. Ya Allah, tetapkan nikmat hidayah ini, ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tidak ada hidayah ini, ya Allah, niscaya kami sedang apa dan berbuat apa, kami enggak tahu. Mungkin kami gelap, hati kami gelap, langkah kami gelap, dan kami tenggelam dalam kegelapan. Terangi hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sedang sujud. Wafatkan kami dalam keadaan sedang berdoa. Wafatkan kami ketika kami mendapat ridho kedua orang tua. Ya Allah, panjangkan usia kedua orang tua kami. Kalau boleh menawar takdir, biarkan kami yang wafat lebih dulu. Biar doa kedua orang tua kami merata untuk semua anak-anaknya, seperti doa orang tua kami untuk kami, sampai dapat nikmat hidayah seperti malam ini. Ya Allah, kalaulah ada orang tua kami yang sedang sakit hari ini, kami ada di sini pun karena doanya, cabut rasa sakit dan penyakitnya, ya Allah. Apapun penyakitnya, ya Allah. Mungkin sakitnya karena memikirkan kami, ya Allah. Ya Allah, lancarkan pencarian nafkah ayah kami. Berikan rezeki yang barokah untuk istri dan anak-anaknya, ya Allah. Kami takut orang tua kami masuk neraka, atau sebaliknya kami masuk neraka, orang tua kami di surga. Betapa sakitnya hati mereka melahirkan kami. Padahal setiap orang tua tidak ada yang ingin anaknya jadi ahli neraka, ya Allah. Soleh-solehakan anak-anak orang tua kami termasuk kami, ya Allah. Berikan rizki kepada kami untuk membahagiakan keduanya. Ya Allah, ingin rasanya tahun ini berkurban atas nama mereka. Ya Allah, datangkan rizki dari sisimu langsung untuk kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami, berkurban atas nama mereka, ya Allah. Walaupun dengan seekor kambing yang kecil, tapi setidaknya kami berikhtiar untuk mendapatkan ridho-Mu dengan membahagiakan hati mereka dengan surprise tahun ini berkurban atas nama mereka, ya Allah. Allahumma kfini bihalalika wa an haramika wa gnini bifadlika amma siwaka. Berikan rizki langsung dari sisimu untuk kami membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, berikan izin untuk kami melihat wajah orang tua kami secara seksama, biar kami paham ternyata keriput kening dan kenyit dahinya itu bekas mengkhawatirkan kami, anak-anaknya takut tidak bahagia seperti malam ini, ya Allah. Izinkan kami untuk memeluknya, mendekapnya, mencium keningnya, berbisik lirih ke telinganya, ya Allah. Berikan kesempatan untuk kami menempelkan pipi kami, berbisik lirih kepada kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, hanya untuk memohon ridho dan maafnya. Karena bisa jadi ajal kami lebih dulu menghampiri kami daripada orang tua kami. Kami yakin ridho Allah ada di ridho kedua orang tua kami. Ridhoi kami untuk memeluk, kalaupun itu pelukan terakhir untuk kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk berkesempatan mencium kaki kedua orang tua kami, karena kami yakin surga di bawah telapak kaki mereka. Berikan tenaga, kekuatan untuk kami memeras keringat. Dari hasil keringat kami bisa membelikan makanan terlezat, lalu membawa sikap terhebat untuk mencicipi nikmatnya menyuapi kedua orang tua, ya Allah. Seperti mereka mengejar kami waktu kecil, menyampaikan, menghantarkan makanan dari tangan tulus kedua orang tua kami. Ini ikhtiar kami, ya Allah. Berikan kesempatan untuk kami memandang kedua
orang tua kami, ayah dan ibu kami. Saudaraku, bayangkan dari setiap wajah orang tua kita malam ini, bisa jadi ini wajah yang kita bayangkan terakhir pertemuan kita dengan mereka. Bisa jadi sebelum kita pergi di sini, itu adalah terakhir kita melihat wajahnya. Doakan semoga Allah memanjangkan umurnya, menghebatkan perjalanan hidupnya dengan lahir dari doa-doanya anak-anak yang hebat. Karena kita sadar ternyata ibu kita tidak pernah kering bibirnya, selalu berbisik lirih setiap kali melihat wajah anak-anaknya, ingin anak-anaknya lahir jadi soleh dan soleha, jadi taat kepada Rabbnya. Seperti malam ini pun, ini hasil dari doa dan ketulusan mereka mendoakan kita di sepertiga malam dan setiap sujudnya. Maka sebut kedua orang tua kita ketika kita sujud, ketika kita ingat orang tua kita tidak meminta banyak dari kita. Ingat, doa anak untuk orang tua adalah doa yang tidak ada hijab, cuman kita malas dan jarang terfikir untuk sesering mungkin mendoakan kedua orang tua. Mah, Pah, aku rindu kalian. Betapa bahagianya ketika orang tua, setiap kita-kita yang mengimaminya, lalu Al-Fatihah kita diaminkan oleh mereka. Yuk, mohon ke Allah, yuk, supaya kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, betapa indahnya kalau kami masih diberikan kesempatan untuk qiyamullah bersama kedua orang tua kami, lalu orang tua kami yang mengaminkan Al-Fatihah kami dan doa-doa kami. Betapa bahagia mereka ketika mereka berdoa, Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata wujud doanya nyata. Sekarang yang mengimami mereka adalah anaknya sendiri. Jangan sampai ketika orang tua wafat, kalau umur mereka lebih cepat hadir mendatanginya, kita yang memandikannya. Bayangkan kalau pulang dari sini, rumah kita dikerubuti banyak orang karena isya tadi. Ternyata orang tua kita diumumkan namanya di masjid. Kita hanya kaget kenapa rumah dikerubuti orang. Aa, teteh, tahu nggak tadi mama dipanggil? Wajahnya yang biasa kita pulang dari kajian atau dari manapun itu tersenyum simpul menyambut kedatangan kita, walaupun khawatir dan cemas atas keterlambatan kedatangan kita. Sekarang wajahnya pucat pasi, terbujur kaku, bibirnya keluh dan bisu, kulitnya membeku. Bayangkan kita menangis keras apapun, tangannya yang biasa memegang dan memeluk kita lembut, sekarang sudah tidak bisa memegang kita lagi. Mah, kangen, mah, minta maaf karena bisa jadi ini yang menghalangi segala hajat kita, seperti tertolak, terhalang, entah itu jodoh, entah itu rezeki. Berjanji untuk membahagiakan dengan sekecil apapun ikhtiar kita, membahagiakan kedua orang tua kita. Belikan sepatu yang terbaik biar surganya tidak berceceran kemana-mana. Sok minta maaf, sok. Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, ya Rob. Tak pernah kenal lelah, berani tidak makan, yang penting anaknya kenyang. Berani menahan haus, yang penting anaknya tidak kehausan. Berani mengurangi tidur, menahan kantuk, yang penting anaknya tidak digigit nyamuk. Berani kadang kotoran kita pun anak-anaknya termakan. Berapa juta ibu orang tua yang masih punya hutang bekas membahagiakan anak-anaknya. Ampuni jikalau kami anak-anaknya tidak pernah mempertanyakan itu. Nyawanya hampir terancam ketika melahirkan kami, ya Rob. Ya Allah, kami rindu menggenggam tangan kedua orang tua kami. Biar kami sadar bekas apa kasar tangannya, bekas berjuang keras memperjuangkan kami. Saudaraku,
ini bukan main-main. Bisa jadi ajalnya tiba malam ini. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan jalan rizki yang halal untuk kami membangunkan rumah yang indah untuk keduanya, ya Allah. Ya Allah, berikan rizki langsung dari sisimu. Kami ingin berhaji dan berumrah bersama keduanya. Biar kami yang menggendong dan berkeliling tawaf bersama keduanya. Betapa indahnya ketika hangat rasa tangan kedua orang tua kami. Kita genggam berkeliling, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah. Ini kedua orang tuaku yang mengajarkan tauhid kepadamu, ya Allah. Sekarang aku hadir di rumahmu bersama keduanya. Itu pun rezeki darimu. Ya Allah, lancarkan rezeki kami, ya Allah, untuk membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Kapan terakhir jalan-jalan bersama orang tua kita? Berjanji kalau diberi kendaraan yang baru, ajak orang tua kita, biarkan mereka yang pertama merasakannya. Ya Rob, indah sekali malam ini. Ketika hati kami keras, melupakan hal-hal yang penting dan dianggap kecil, malam ini Engkau ingatkan itu. Ya Allah, yang hadir di sini, siapapun yang sedang punya hajat, ijabah ya Allah. Siapapun yang punya hutang, lunasi ya Allah. Siapapun yang sedang tenggelam dalam masalah, keluarkan ya Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, keluarkan dengan cara yang benar, masukkan dengan cara yang benar, datangkan dari sisimu penolong yang menolong langsung persoalan kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna tiba, warinal batila batila warjukna zinabah. Ya Allah, mungkin yang hadir di sini ikhtiar sedang mencari ketenangan. Apapun masalahnya ya Allah, ada yang sedang diuji oleh anak-anaknya yang belum soleh. Solehkan anak-anak yang hadir di sini ya Allah. Tenangkan kedua orang tuanya dengan kesolehan yang Kau beri kepada mereka. Ada yang sedang diuji oleh suaminya, ya Allah, lembutkan hati para suami yang hadir, ibu-ibu di sini. Semoga suaminya menjadi imam yang membawa syarat keluarganya ke surga. Mungkin ada juga yang sedang diuji oleh istri-istrinya, ya Allah. Ya Allah, soleh-solehakan, ya Allah. Berikan hidayah kepada siapapun yang belum dapat hidayah. Hijrahkan siapapun yang belum berhijrah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo bi nuri samsika abadan bi rahmatika ya rahmar rahimin. Ya Allah, cahayai hati setiap kami dengan cahaya petunjukmu, sebagaimana Engkau mencahayai bumi dengan cahaya mataharimu, selama-lamanya merata ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sudah kami di Palestine tidak senikmat kami malam ini. Ada anak kecil yang patah tangannya, merangkak, mati di hadapan mata tulusnya kedua ibunya yang tertembak. Ayahnya berantakan porak-poranda karena kena bom orang-orang yang menzalimi, ya Allah. Ya Allah, kuatkan keimanan mereka, ya Allah. Syahidkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami kurang bersyukur, jarang melihat orang-orang di bawah kami, ya Allah. Allahumma gfirli lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tidak mustahil yang hadir di sini pun sudah ada orang tuanya yang lebih dulu wafat mendahului kami. Kami kangen, ya Allah. Terangi kubur kedua orang tua kami, luaskan barjahnya, berikan nikmat kubur, terangi kuburnya, bebaskan hisabnya ya Rabb. Ya Allah, peluk kedua orang tua kami yang sudah ada di haribaanmu dengan pelukan terlembutmu ya Allah. Sampaikan salam rindu kami dengan doa ini, Allah maghfirli li wali wali dayarahmu ma'akama rabbayani sogiro. Masukkan kelak mereka ke surga, ya Allah. Pertemukan di surga yang sama untuk kami memeluknya setelah terpisah lama dengan ajal dan kewafatannya.
yakin bahwa orang tua kita merindukan doa-doa anaknya yang soleh. Semoga malam ini doa kita disampaikan dan tersampaikan ya Allah. Mama, Bapak, maafkan jika kami jarang mentransfer doa. Hanya doa anak yang soleh yang menenangkan siapapun orang tua yang sudah dibarjah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, setiap kami dalam genggamanmu, dalam kendalimu. Kalaulah ajal kami tiba malam ini, kalaulah ajal kami tiba malam ini, kami mohon, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Berwudulah saudaraku sebelum kita tidur, karena bisa jadi ajal kita tiba malam ini. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Allahumma amitna syuhada. Wafatkan kami dalam kesyahidan. Minta maaf ke istri, minta maaf ke anak, minta maaf ke teman-teman. Bisa jadi ini hak adami yang belum selesai. Hisab itu berat. Maka saling memaafkanlah, karena itu kebaikan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kalaulah masih ada umur besok hari untuk kami ya Allah, kuatkan kesabaran kami serta wafatkan kami dalam keadaan berserah diri. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal alladhi yubalikuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, malam ini kita bicara cinta. Izinkan kami mencintaimu ya Rob, seperti orang-orang yang mendapatkan cintamu. Ajarkan kami bercinta supaya mendapatkan cintamu ya Allah. Tunjukkan kepada kami amal-amal yang dengan amal itu kami mendapatkan cintamu. Ya Allah, jadikan kami ahli tahajud ya Allah. Jadikan kami ahli pecinta sholat malam ya Allah. Jadikan kami ahli duha ya Allah. Jadikan kami ahli rawatib ya Allah. Jadikan kami penjaga wudu ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Biar kami mendapatkan cintamu. Ya Allah, jadikan kami penyayang yatim ya Allah. Kami tidak sanggup bayangkan ketika ada anak yatim yang ingin jajan kemana mintanya, sementara hati kami keras, tidak pernah peduli sekitar kami. Bisa saja ada yatim di antara kami. Kami tidak mau menjadi pendusta agama ya Allah. Saudaraku, bayangkan kalau yatim ingat ibunya, ingat ayahnya, bagaimana menahan air mata mereka. Sementara kita yang masih ada orang tuanya suka melalaikan nikmatnya rasa syukur terhadap anugerah kedua orang tua. Bayangkan anak yatim yang ketika mereka kangen ibunya, kangen ayahnya. Maka ya Allah, berikan kekuatan untuk kami mencintai yatim kami sekitar ya Allah. Berikan rizki kepada kami untuk kami membahagiakan mereka, orang tua kami dan yatim di antara kami. Rabb, terlalu banyak ternyata kelalaian kami dalam menjalani hidup ini. Kalaulah malam ini malam terakhir kami, semoga malam ini menjadi kifarat dosa bagi seluruh dosa kami. Ya Allah, maafkan siapapun yang pernah mendolimi kami. Berikan mereka hidayah. Tenangkan jiwanya, bahagiakan keluarganya. Guru-guru kami yang memahamkan dan mengajarkan kami menjadi mengenalmu ya Allah. Muliakan kehidupannya ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, kami jadi rindu Rasul kami. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Kalau tanpa beliau diutus dengan kehendakmu, mana ada indahnya malam ini. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada Rasulmu Muhammad. Ya Rasul, izinkan kami melihat wajahmu dan bersama-sama di surga. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, dengan ketulusan dan keikhlasanmu kami bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman,
nikmatnya ikhlas, nikmatnya bersaudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kami rindu raudhah. Izinkan kami, kehendaki kami untuk berkunjung ke Mekah, Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk sekedar menyapa dari dekat kepada kekasihmu Walilullah Muhammad Rasulullah dari dekat di raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu ya Rasulullah. Mana ada kami di sini bisa menangis seperti ini kalau tidak engkau ikhlas membawa Islam kepada kami tanpa dengki, tanpa tahdir, tanpa cerca. Ya Rasulullah, ya Allah, kami rindu Rasulmu ya Allah. Pertemukan kami di surga yang sama ya Allah dengan kekasihmu ya Allah. Bertemu di telaga Al-Kausar tempat beliau menunggu kami umatnya ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada sunnahnya ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada para sahabat Rasul. Subhanallah ya Allah, nikmat sekali ya Allah. Ya Rasulullah, jadikan kami umatmu ya Allah. Masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi Ibrahim barik ala Muhammad wa sampaikan rindu kami kepada Ibrahim yang mengajarkan tauhid utuh kepadamu ya Allah. Jadikan kami sesoleh Ismail, jadikan istri-istri kami sesoleh Hajar dan Sarah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zijul Hakim, ya Fatah, ya Alim, ya Rojak, ya Karim, ya Hadi, ya Goni, ya Mugni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Mohon maaf atas segala kurangan, yang bicara lebih dekat mulutnya ke telinganya. Berwudu dulu sebelum tidur karena bisa jadi ajal kita tiba malam ini. Bersyukur kalau masih dibangunkan. Lebih semangat dan giat datang ke masjid, ambil sab terdepan. Minta maaf kepada siapapun, bisa jadi siapapun pernah kita sakiti, termasuk yang paling utama kepada orang tua. Saya Bia Pendi, mohon maaf atas segala kurangan. Jangan lupa bahagia. Subhanallahumma rabbana bihamdika, syudala ilahi anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.